masak guys. Masak berantem dulu guys sama istri. Kalau berantem sama istri pasti makanannya jadinya. Ini ditumis dulu bawangnya guys. Sudah itu make sure apinya kecil guys ya nanti ya, supaya matangnya tanep guys. Jadi guys, tunggu sampai warnanya menguning. Nah kalau menguning itu berarti sudah mulai mateng, ayamnya bisa dimasukkan. Oke guys, sekarang ayamnya guys. Jadi oke guys, sekarang cabenya ditumis guys, supaya itu kasih minyak sama bawang putih guys, sama garam opsional, sama kaldu, sama gula. Ya dioseng-oseng guys sampai kira-kira mateng guys, baru nanti di blender. Oke guys. Ditekan-tekan gini guys, lalu untuk lengket kasih air guys. Nah terus itu dilipat gini guys, gampang guys. Nah, supaya cantik gini guys, dilipat gini. Ini saya bikin, ini isi saya bikin. Bagusnya mana guys? Silakan di komen, bagusnya mana? Oke guys, jadi lontongnya juga macam seperti ini ya. Lalu cuman plain kulitnya aja, potong kotak-kotak seperti ini guys. Lebih enak daripada di Indo. Wah, satisfied. Akhirnya bisa bikin mie kacauan guys. Bye.